SKP KVBW 2.0, Sistem Kehadiran Pelajar Berkuas Rendah Berteknologi 4.0. SKP KVBW 2.0 merupakan kesinambungan daripada SKP KVBW 1.0. SKP KVBW 2.0 telah ditambah baik dengan satu ciri baru, iaitu pencarian maklumat lewat dengan menggunakan nombor kad pengenalan. Sistem ini terdiri daripada kad pelajar beserta kopa, smart scanner dan laman web. Pelajar akan mengimbas kad pelajar di smart scanner. Smart scanner akan terus menghantar maklumat tersebut ke Google Drive dan disimpan dalam bentuk Google Spreadsheet. Guru dapat melihat maklumat kehadiran tersebut di laman web, iaitu Google Site yang memaparkan maklumat dari Google Spreadsheet tersebut. Smart Scanner menyokong teknologi 4.0. Smart Scanner menggunakan Raspberry Pi 3B Plus yang harganya murah dan saiznya kecil berbanding komputer untuk diletakkan di pondok jaga bagi merekodkan dan menghantar maklumat pelajar ke Google Drive. Kos dan ruang dapat dijimatkan. Kos dari segi penyimpanan maklumat dan laman web adalah percuma disebabkan maklumat disimpan di Google Drive dan laman web menggunakan Google Site. Kelajuan dan kestabilan pelayan Google juga dapat memastikan maklumat kehadiran tersebut dapat dicapai dengan baik pada bila-bila masa sahaja. Okay. Thank you.